Dewa 19 tengah merekam ulang lagu Bintang 5. Album yang dirilis tahun 2000 itu merupakan album pertama Once Mekel bersama Dewa 19. Namun, dalam proyek ini, Dewa 19 tak melibatkan Once dan memilih Ari Lasso untuk membawakan lagu-lagu di album tersebut. Saat ditemui di kawasan SCBD Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, Ari Lasso mengatakan bahwa proyek tersebut sudah berjalan. Nantinya, deretan lagu yang dibawakan Once akan kembali dirilis dengan vokalnya. Terus masalah support, terus buat saya, sahabat dan keluarga terdekat saya adalah Dewa, keluarga besar Dewa. Yang datang pertama menjenguk saya ketika saya sembuh juga Dani dan Mulan. Ya. Kalau Andra itu sering banget datang. Jadi teman-teman di Dewa ini dengan semangatnya, dengan segala macam gejolak di dalamnya, itu menginspirasi saya bahwa jangan pernah berhenti untuk bikin sesuatu. Karena terus terang mas, panggung ini meskipun lelah secara fisik, tapi secara psikis banyak perannya dalam mengembalikan saya dalam masa recovery-nya. Itu disampaikan Dani lewat telepon tengah malam, dia bilang, "Ri, kamu pengen cepat sembuh kan?" Itu lebih dalam. Iya dan mau. Yuk, ikut berdua yuk. Tapi, ada yang berdua? Jangan marah-marah. Oke. Jadi gitu mas ceritanya. Selain itu, Ari Lasso juga berencana mendokumentasikan ulang lagu-lagu lawas Dewa 19 yang hits di era tahun 1970 sampai 1990. Lagu Indonesia yang menurut saya terbaik dan harus didokumentasi ulang dari era tahun 70 sampai 90. Yang mana saya tidak merubah satu nada pun dari lagu tersebut. Kalau anak-anak sekarang biasa remix lagu dengan berubah dengan gaya. Saya tidak, karena saya ingin menghargai secara utuh lagu tersebut. Itu sebuah mega proyek yang akan besar dan nanti dijual dalam jumlah terbatas untuk bentuk fisiknya berupa vinyl hitam, CD, dan booklet.